testing karburator Skywave ke 438 buat Mas Gilang, Mr. AC. Mungkin ini pekerjaannya AC ya. Semoga tetap sehat di pandemi ini, juga kerjaannya lancar, keluarganya diberkati damai sejahtera, sukacita, rezeki lancar, amin. Ini dari Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, enak ini memang kota Samarinda dan Balikpapan. Pernah ke sana saya. Ini juga disertai pembelian roller 14 gram. Wah, sudah ngincer rupanya. Ya, terima kasih Mas telah dibeli. Semoga lolos melewati pandemi ini. Oke, sudah 1 menit. Langsung tes. Top chair langsung nyala. Enak ini gas-gasannya. Gas kecilnya juga enak. Langsung kontan. Gak ada brebetnya. Gak ada gas kosongnya. Gak ada seraknya. Pokoknya enak. Gradual. Oke. Sekian disambung oleh video iklan dan persiapan. Sekian. Ini bukan tempe penyet dan cabe loh. Tapi ini kampas rem. Kampas rem pakem non merek. Dan ini filter bensin terbaik se-Indonesia. Nah, kampas rem terpakem ya. Ini soalnya sudah dibandingkan dengan 6 merek terkenal yang umumnya terdapat di bengkel. Titit Ra, Titit Ral, Titit Part, Titit Ru, dan 3 digit serta original. Dicoba di motor yang sama, rutenya sama, jadi pada hari yang sama juga. Jadi dicoba naik ke Giri, turun di rem-rem Telogo Pegat, menuju ke pasar, drojokan pasar di rem-rem-rem sampai drojokannya di rem. Kembali ke sini juga masih ngerem-ngerem, dicoba enak. Seberapa sampai jauh ya, jadi ada yang pakem pertamanya lumayan, tambah lama tambah licin. Ada yang asalnya nggak pakem, penyesuaian. Akhirnya tambah lama tambah pakem, tapi ya pakemnya segitu-gitu aja. Dan ada yang nggak pakem, direm-rem-rem terus, nggak pakem, ya sampai nggak pakem terus, nggak ada pakemnya gitu. Nah, nomor satu yang ini. Jadi pada saat itu juga langsung diganti, langsung dicoba supaya feel-nya dapat nggak lupa ya. Hari itu juga kengangguran, jadi untuk menentukan dengan PD. Bahwa ini kampas rem yang nomor satu paling pakem. Jadi memang perlu pengorbanan. Sama juga karburator. Karburator saya ya ini dipersiapkan, diprotoli. Pilot jet dan pilot screw. Ini diperiksa ada yang karetnya sumbing. Ya saya ganti pakai repair kit saya. Ibaratnya tombok ya. Ada juga koin, koinnya terlalu kecil. Itu saya tombok, pernah juga. Untung saya jualan koin, jadi karburatornya masih bisa selamat tanpa harus retur ya. Ya diusahakan tidak retur saya. Cuma ini tetap dibuka main jet ya, pasti saya ganti. Jadi kondisinya begini, bongkar. Yang bagian cuknya juga saya bongkar, jarumnya juga. Dan ini disemprot karburatornya ini, dalamnya ini ada diral. Serbuk diral. Serbuk ini mungkin bekas pengerjaan bor ataupun bubut ya, ninggal di lubang-lubangnya itu, nanti saya semprot semua. Jadi nggak ada yang miss, semua kayak di QC ulang, quality control ulang. Nah, setelah iklan juga persiapan filter udara wajib dibersihkan ya, yang steril. Pakai alat ini, speed solar, dalamnya diisi bensin, disemprot campur udara, nanti filter udaranya diusahakan steril sebersih mungkin, sampai warnanya cerah. Kalau tidak ada manual pakai ini, botol aqua dilubangin,
disiram bensin. Nah, ya ini contoh, sayang ya. Pokoknya disiram sampai basah sekali, ekstrim basah. Disemprot udara, disemprot angin yang kencang, kompresor yang kencang sekali ya, jangan ewes-ewes. Diulang lagi pakai bensin yang basah sekali. Nah, itu persiapannya. Supaya apa? Ya supaya pakai karburator saya enak. Dan enggak lupa juga businya ganti yang baru saja, Mas. Menghindari keraguan. Karena sering ada contoh ya, keraguan setelah pasang karburator saya, dia trouble. Oh, ini selesai nih. Oke. Ya, ini sekian video iklan dari saya DR39 Choice karburator Tokaido.